teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya, Lunatip Channel. Pada kesempatan Sabtu ini, di tanggal 25 Mei 2024, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya saya di Kampung Cihamplas, Pak ya? Kampung Cihamplas, Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat. Tepatnya saya di kandangnya Pak Cece. Oke, selamat menonton dan inilah terkini dari kandangnya Pak Cece. Nah, ini domba-dombanya Pak Cece saat ini, dan saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang mau membeli domba dan kambing maupun sapi, bisa langsung nanti bisa hubungi ke Pak Cece. Nanti nomor teleponnya saya cantumkan. Nah, ini domba-dombanya bagus sekali, guys. Ini Pak Cece di kisaran harga berapa yang ini? 3,5 katanya, guys. Nanti hari-hari gini masih 3,5. Nanti kalau mendekati Idul Adha sudah beda lagi harganya, Pak ya. Beda lagi. Mumpung sekarang bisa naik, nanti mah bisa naiknya antara 200 sampai 500, bisa sampai 1 juta juga. Karena memang barang tidak ada dan peminat juga banyak. Nah, ini sedang ada perbaikan dulu. Ini 3,5, guys. Nah, banyak sekali, dan saat ini sedang perbaikan kandang, guys, Pak Cece-nya. Jadi sedang perbaikan kandang, dan saat ini untuk domba-dombanya juga sedang istirahat karena jam makannya jam pagi dengan sore, ya Pak ya. Kalau ini maaf ya, nih Pak Cece sedang perbaiki kandang, guys. Kandangnya selalu dibersihkan, guys, setiap saat, baik untuk kotorannya, dan kotoran ini juga dipergunakan juga untuk kotoran hewannya, untuk pupuk dari kandang domba ini juga menghasilkan pupuk, yaitu berupa kotoran ini, kotoran dari kambing. Bagus sekali untuk domba untuk sayuran juga, guys, di sini. Ini harga 3,5, guys. Ini banyak sekali. Yang ini juga di bawah, guys. Ini yang bikang. Dan selain jalu dan bikang juga Pak Cece menerima. Dan sapi juga beliau bisa. Dan kalau pesan harga dari 25 juta sampai 40 juta ada apa ya? Sapi banyak sekali nanti Pak Cece. Dan ini juga domba-dombanya tuh. Ini sedang ada perbaikan kandang, bawahnya sedang diperbaiki, guys. Dan ini sebagian ada yang kosong karena sudah ada yang membeli, guys. Tapi pada dasarnya domba-domba di sini sudah diperiksa oleh Dinas Peternakan, sehat-sehat, guys, dan layak untuk dikonsumsi nanti untuk kurban. Untuk kurban, untuk apa, akikah juga bisa di sini. Oke, itu banyak sekali. Dan stok nanti tanggal 7 Juni juga Pak Cece akan ini, guys, akan membuka lapak di jalan ke arah Batu Jajar, guys, di Cimareme. Nah, kita juga sepil, guys, yang kandang ini. Nah, ini juga besar-besar, guys. Harganya juga ini di atas 4, guys. Ada yang 5. Ini besar-besar. Besar-besar, guys. Nah, untuk ini besar-besar, guys, untuk domba-dombanya. Dan ini, guys, tuh. Ini besar-besar untuk domba, jangan khawatir. Domba Pak Cece bagus-bagus, besar-besar. Pokoknya di antara 2 juta sampai 5 juta ada di sini. Di Pak Cece ini. Ini kandangnya juga semua terisi full.
jangan khawatir guys masalah harga, silakan langsung saja dengan Pak Cece. Di Pak Cece dan saya kasih penerangan untuk bisa melihat guys domba-domba yang ada di Pak Cece. Ini penampakan dari domba-dombanya Pak Cece guys, jangan khawatir, sehat-sehat, bagus-bagus guys untuk dombanya. Kandangnya luas sekali guys. Dan kita lihat juga guys yang kesini. Nah ini domba-dombanya dari arah belakang. Ini juga besar-besar guys dombanya. Ini kosong sudah. Oh tinggal perbaikan guys. Sedang diperbaiki kandangnya karena bawahnya sudah keropos. Dan ini guys tuh. Ini di Ciamplas guys, Bojong Koneng, di kecamatan Ngampra guys, dari stasiun kereta cepat, pokoknya dekat. Kalau untuk ini guys, pokoknya dari kereta cepat, dari Tol Padarang dekat sekali. Nah ini domba-dombanya bagus-bagus guys. Tuh. Bagus-bagus dombanya dan ini guys tuh. Nah ini bikangnya juga guys ya, antara 2 juta 2,5 juga ada untuk betina. Untuk betina juga ada ya. Dan ini juga yang kecil-kecil di bawah 2,5 guys. Pokoknya banyak sekali ya. Jangan khawatir untuk domba luas ini sehat-sehat. Dan jangan lupa membeli di kandangnya Pak Cece. Oke, saat ini juga sedang ada perbaikan ini guys, kandang yang ada di belakang. Dan ini murah-murah guys, sehat-sehat bersih. Dan ini jangan salah bahwa sebentar lagi 17 Juni akan melaksanakan Idul Adha atau Idul Kurban guys. Dan saat ini juga para jemaah haji sudah berdatangan ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kemungkinan di awal Juni ini banyak sekali permintaan-permintaan dari para netizen, para penonton setia saya untuk bisa membeli. Dan saya cantumkan nomor Pak Cece di sini. Oke, guys. Domba-dombanya bagus sekali tuh. Bagus sekali untuk domba-dombanya sehat-sehat. Dan sengaja saya review tiap hari untuk kandang-kandang peternak atau petani domba di sini. Bagus-bagus pokoknya mah. Jangan lupa beli domba yang sehat di kandangnya Pak Cece. Dan untuk yang jauh, misalkan yang di Jakarta, yang Cirebon, yang Kuningan, Jawa juga nanti saya paketkan. Nanti saya paketkan sampai ke rumah yang bisa langsung dipaketkan. Atau misalkan yang dari Australia, Arab Saudi yang berkenan untuk membeli domba, potong di sini namanya ini, terus bagikan di sekitaran yang memerlukan, bisa nanti kita titipkan ke DKM di sekitaran Pak Cece. Pokoknya yang jarak jauh nanti saya paketkan lewat ekspedisi, jangan khawatir bisa dipaketkan guys bagi yang jauh. Kita melayani yang di sekitaran Bandung Raya ke Jakarta maupun keluar daerah, nanti saya titipkan lewat ekspedisi atau paket kalau mau domba jadi sini. Karena memang untuk pasokan Bandung Merat ini cukup memadai, dan saya sudah survei beberapa peternak yang ada di Bandung Barat ini, pasokan untuk Cikalong, untuk Kecamatan Lembang, Batu Jajar, Padalarang, Ngamprah, terus Saguling, Gunung Halurongga, 16 kecamatan semua ada untuk domba. Jangan khawatir guys,
Dan ini yang paling dekat guys, dari kereta cepat, dari tol Padalarang, dari keluar tol Cikamuning. Ini dekat sekali dari kereta cepat yang kandangnya Pak Cece. Nanti bisa dipaketkan guys yang jarak jauh, kita nanti urus untuk ekspedisi pengirimannya. Asal bisa, apakah nanti pesan lewat video call atau lewat WA, nanti saya cantumkan nomor Pak Cece guys. Ini guys, apakah katanya bang, katanya saya mau ini bikang atau betina, boleh, di sini juga ada. Sapi juga ada di sini. Gitu ke teman-teman. Mudah-mudahan video ini berkenan, guys. Untuk yang jarak jauh juga Pak Cece, kita bisa kirim lewat itu ya, apa ekspedisi atau paket ya nanti. Dan harga segala macam nanti ke Pak Cece, kita urus untuk pengiriman yang keluar ke Cirebon, ke Kuningan, ke Jakarta dan berbagai wilayah guys. Pokoknya mah sapi juga ada, dari mulai harga 25 sampai 60 juta juga ada Pak ya. Tinggal nanti kita juga nanti kirimkan video apa sapi yang ada di Pak Cece. Selain domba, kambing, sapi juga Pak Cece menyediakan. Jangan khawatir guys, nanti juga yang jarak jauh kita bisa paketkan. Atau misalkan mau uangnya dikirim transfer atau dombanya di DKM sama Bapak Cece, misalkan diberikan kepada yang sekitaran Bojong Koneng, boleh, silakan saja. Yang penting mah niat akikah dan kurban bisa terpenuhi guys. Oke guys, segitu saja. Mudah-mudahan informasi bermanfaat dan selamat berbeli untuk persiapan kurban dan akikah guys. Oke, segitu aja untuk perjumpaan pada siang menuju sore ini dari kandang domba, kambing, sapinya Pak Cece dari Cihamplas Bojong Koneng, Ngamprah, Bandung Barat. Saya menyampaikan semoga Bapak Ibu Saudara netizen bisa membeli domba di Pak Cece. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, oh, sapi nu badag, ah. Tuh. Tah, ah, sapi teh, sapi albino, ah. Hayang nu ageung mah.